Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah diberikan kesehatan yang luar biasa, diberikan rezeki yang berkah dan barokah, serta lancar dan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Kali ini ketemu lagi dengan channel kami PAG Rahayu Mobil, mau menawarkan satu unit mobil Toyota Soluna tahun 2000. Ini platnya plat Temanggung, pajaknya off-nya saya nggak tahu karena STNK-nya hilang. Ini suratnya BPKB aja, STNK-nya hilang ya, tapi nggak masalah, BPKB aja, barangnya barang resmi ya. Ini tahunnya 2000. Untuk harganya kita buka harga 20.500. 20.500 masih bisa nego ya. 20.500 masih bisa nego, dapat Soluna injeksi, ini bermesin injeksi. 20.500 masih bisa nego. Untuk yang berminat bisa langsung hubungi nomor WA yang tertera di deskripsi ya teman-teman. Selalu saya cantumkan di deskripsi. Alamat kami PAG Rahayu Mobil, beralamatkan di Pirikan Secang Magelang. Tukar tambah juga bisa ya. Oke, sebelum kita cek lebih detailnya, tidak lupa selalu saya ingatkan untuk mendukung channel kami PAG Rahayu Mobil dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian semua sangat bermanfaat buat channel kami ya. Oke Pak, siap. Untuk bodi ya seperti ini, ada beberapa bagian yang putus sepet-sepet. Nah kayak ini, karena harganya juga sangat murah ya, cuma dengan 20.500 sudah naik Soluna tahun 2000. Oke, untuk ban kurang bagus ya, itu sekitar 50% mungkin bannya. Belakang juga sama. Belakang kiri juga sama, sekitar 50%. Depan kiri juga sama. Ini mobil udah diceperkan ya. Nah, untuk door trim seperti ini masih rapi. Lipetan pintu juga utuh ya. Dashboard utuh. Jok orisinil, cuma kotor itu ya. Yang belakang lipetan pintunya juga masih utuh, enggak keropos. Jok belakangnya yang belakang kanan, lipetan pintu juga masih utuh ya. Joknya cuma kotor itu. Depan kanan
Lipatan pintu aman. Kita lihat bagasinya. Oh, ini harus pakai kunci ini. Bagasinya aman, nggak teropos-teropos ya. Oke, habis ini kita hidupkan mesinnya. Wah, ini knalpotnya war ini. Kita coba AC-nya. AC hidup ya. AC dingin ini malahan ini. AC-nya dingin. Audionya kita coba ya. Oh, ini pakai aux in, coba modenya. Oh, hidup ini. Untuk audio hidup pakai USB bisa, kartu SD bisa. Pakai ini, kabel ini juga bisa ya. Oke, audionya hidup. AC-nya dingin, kita coba untuk sen sama lampu-lampunya. Lampu hidup, sen juga hidup ya. Set kiri mati, coba nanti kita cek. Oh, hidup itu. Sen kirinya hidup, kadang hidup kadang mati itu. Oke, udah kita lihat ruang mesinnya ya. Kita matiin dulu AC-nya. Mesinnya masih rapi ya, kering halus juga ini mesinnya. Mesinnya halus. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya reviewnya. Nanti kita langsung test drive mobilnya ke garasi ya. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita test drive, selalu saya ingatkan untuk mendukung channel kami PAG Rahim Mobil dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Ini Soluna tahun 2000, kita buka harga 20.500, masih bisa nego. Untuk yang berminat mau dibeli apa tukar tambah, bisa langsung hubungi nomor yang tertera di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Yuk, langsung saja kita test drive mobilnya ke garasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita test drive mobil Soluna tahun 2000, plat AA Temanggung, pajaknya off. Perkiraan kata orangnya, ini kata orangnya dari 2020. STNK-nya karena hilang ya, jadi nggak tahu saya pajaknya dari tahun berapa. Kalau cerita orangnya dari tahun 2020.
ini kita buka harga 20.500. Untuk setir enteng ya, karena udah power steering jadinya enteng. Kaki-kaki juga masih oke ini. Cuma emang agak diceperin ya, jadi ya kayak gini, tapi aman, nggak nahan. Tarikan mesin juga masih oke ini. Oh, masih mantap. Untuk indikator masih hidup ya, kilometer aja yang mati ini. Temperatur jalan, bensin juga jalan. Itu untuk indikator bensin pomnya itu masih nyala ini. Jadi ini bensin sudah mepet itu ya. Oke, ini udah sampai di garasi ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami selalu bermanfaat untuk kita semua. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa, diberikan rezeki yang berkah dan barokah, serta lancar dan berlimpah. Amin ya Robbal Alamin. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.